si Bejo cari lawan tanding teman-teman, karena lawannya si Asep lagi apa ya, nggak enak badan, dia itu kecapean ngepel gitu loh Tingkel, makanya dia males main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ngecek si Asep teman-teman. Kayaknya dia nggak, hari ini kurang bergairah, maksudnya nggak nyaman, mungkin kurang enak badannya. Makan sih, cuman dia nggak kayak biasanya kan barbar lari-lari. Ini cuman tiduran, habis makan tiduran. Nggak tahu kenapa ini. Kenapa sayang? Asep. Asep. Oh ya. Kasian. Enggak, kalau apa namanya, kayak gini nggak seperti biasanya itu kayak gimana gitu teman-teman. Beda sama ini emaknya ini. Kalau emaknya mulai tadi mainan terus sama si Imi, sama si Bejo. Tadi sempat aku si kurkuma 0,2 biar nafsu makannya agak bertambah teman-teman ya. Nah ini, oh. Kalau masih kurang apa semangat, nanti aku beliin itu RC lah ke kota dulu. Eh, biar istirahat itu saudaramu. Hei. Iki ngajak main terus saya, wis biar tiduran. Hei, nggak boleh. Hei. Masuk, wis. Tiduran, wis. Berdua, wis. Wis. Masuk berdua tiduran dalam. Enggak usah keluar. Loh. Hei. Nah, wis mulai. Iki boh dewe lo. Iki boh terus. Ah. Hai. Ini. Hei. Emaknya kalau udah kenyang, kayak gitu. Nggak ngereken diajak ngomong. Hei. Yowis. Nah, temenin si Asep ya. Ya udah, temen aku tinggalin bersih-bersih dulu biar mereka istirahat dulu. Nah, sudah selesai bersih-bersih dan cuacanya berawan teman-teman. Tapi anginnya kencang sih. Ini grooming aja terus kerjaannya. Masih di sini teman-teman. Si Asepnya masih tiduran. Padahal aku tinggalin hampir berapa menit, nggak tahu lah. Setengah jam ada mungkin kalau nggak sejam. Tiduran aja nih. Mungkin kurang enak badannya, bener. Udah, biar dia istirahat dulu lah. Kasihan. Si Bejo cari lawan tanding teman-teman karena lawannya si Asep lagi apa ya, nggak enak badan atau kecapean gitu. Favoritnya si Endut Tom yang bantal kuning dipakai si Jamal Wagyu. Le, dole, cah bagus. Tom itu nggak usah bantalan ya, wis empuk ya Tom. Tuh kayak gitu. Ini persis banget Tom kecil teman-teman ya. Masih inget nggak videonya Tom waktu pecicilan terus itu? Minta ngajak gelut-gelutan, sampai teman-temannya yang lain itu pada capek. Dia kelihatan bahagia banget tuh, ekornya barusan dikibas-kibasin. Kalau bos Oyennya yang ini, si Asep,
Dia itu kecapean ngepel gitu loh, tingkel. Makanya dia males main, dia langsung sembunyi. Apa toh ini? Aja nemen-nemen tolek mainan kibeh. Kok eram loh. Si Asep ini pinter acting banget, teman-teman. Tadi pagi itu waktu apa? Bangun tidur gitu kan biasa toh. Mak Mio kasih mam tuh enggak mau. Sama sekali enggak disentuh wet foodnya. Terus ya udah Mak Mio biarin, mungkin masih kenyang. Terus sama ayah dikasih lagi waktu pas sarapan. Dianya juga enggak mau. Terus ya itu, minta dikasih snack dulu baru makan. Bos Oyennya ini. Ya lah lele. Bener-bener males. Yang lainnya habis pada angkler lek bobo, dia cari musuh sendiri. Imi sama Bejo wis klop pokoknya. Ya. Temennya Usil enggak ada ya, cari musuh yang lainnya ya, Jo ya. Oh, Jo. Kamu ganteng lah, Jo, malian Jo tenang. Coba besok kalau udah disunat bayi, paling kamu nanti besok ya kayak ini. Kalau disunat kayak gentong ini nih, malah nggak aktif. Kebesaran perut, minta gendong terus tuh, gede banget saelma loh teman-teman. Waduh. Cini. Nah. Tom. Udah aja usil lagi, podo usil lagi. Kalau badannya ramping gini, ya tetap aktif ya teman-teman ya. Ini badogersnya nih. Jauh gitu ya main gelut-gelutan, tapi ya sewajarnya lah. Enggak seheboh ini. Kalah-kalah. Si Agni mainan sendiri kalah. Golek musuh terus. Ngawut deh. Iki mesti deplay ning sandinge mae. Dia itu kalau deplay ngene mae ngene iki, teman-teman. Dia itu minta satu, minta apa, Cik? Minta apa, Tom? Snack. Udah, kamu snack-e saiki seminggu pisan. Tutmu ambune enak. Bejo, si Bejo mau cari nenen. Kayaknya apa nih tu tanaman ni Mak Miu tu mau tak pindah, teman-teman. Udah mulai hidup anak-anak, ndablek kok. Ndableknya podo pipis itu, yang tiga pot itu nggak tumbuh karena dipipisin sama Jamal sama Tom ini. Maksudku tak taruh di dalam itu biar rada isi, ngono lihat ijo-ijo. Tapi anak-anak ndablek. Tatukmu ketok. Tatukmu ketok itu loh. Loh kok nang gede, bleh kaya Tom. Ini Jo, sini Jo. Ini sayang, tapi maknya enggak bawa snack lah ya. Enggak usah mam snack dulu. Ya, usilono itu. Usilono si Tarjo. Ya. Dan ini bos bulunya
di sini lagi ngintip ayah kerja ya. Ini Mak Miu videonya dari dalam ya teman-teman ya. Kalau kayak gini teman-teman, meskipun hujan deras ya, anak-anak itu nggak tahu kenapa kok panggah seneng ini di sini. Apalagi ini ayah kerja di depan ini mulai banget ini. Ya pasti ada yang sembunyi di sini. Duh, lo kok langsung serap terang malah. Tantan tours. Itu lo, sing gampang kotor ya. Enggak, daerah sini lo gampang, gampang apa? Gampang rumutan. Ini yang lainnya di belakang ini. Oh. Anak-anak ini lah. Wah, wong karaoke di noblek romari lah. Jangan. Pencapnya nggak bisa naik ya.